KPU di Situ Bondo, Jawa Timur menambah jumlah tempat pemungutan suara kunjungan. Selain desain TPS lebih bagus, lokasinya juga dekat dengan tempat wisata. Total ada 19 TPS kunjungan yang dibangun KPU Situ Bondo, Jawa Timur untuk pemilu 14 Februari mendatang. Salah satu TPS yang dibangun adalah di Desa Betok, Kecamatan Bungatan, Situ Bondo, yang merupakan daerah wisata, sehingga warga tetap bisa menggunakan hak pilihnya sekaligus untuk berwisata. Di lokasi wisata, tiket kunjungan gratis bagi pemilih. Kota kita tambahkan 2 TPS kunjungan, khusus KPU Provinsi dan Provinda. Nah ini kita siapkan ada kurang lebih 19 TPS kunjungan. Dengan adanya TPS yang pendiriannya dan desainnya ini lebih bagus, dan itu masyarakat lebih tertarik ya untuk datang. Kemudian memberikan kesan bahwa pemilu serentak tahun 2024 ini TPS kita sudah standar ketentuan dari regulasi.